Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Ridwan Nurman. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas kembali di hari Sabtu ini. Sekarang di akhir, di penghujung bulan Juli 2022. Sekarang saya berada di garasinya Sembodo di daerah Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan di pagi hari ini Sembodo resmi merilis satu unit lagi kelas eksekutif plus ya. Jadi yang tadinya total 3 unit 907, 08, 09 dan ini ada lagi tambahan terbaru 905 ya. Nah kok 905 ya teman-teman? Nah jadi sebelumnya 905 yang merupakan unit pariwisata atau unit bantuan AKAP untuk eksekutif, sekarang diubah desainnya, liverinya, interiornya, eksteriornya menjadi unit eksekutif plus. Jadi ini adalah unit tambahan untuk memenuhi keberangkatan agar bisa berangkat setiap hari. Jadi totalnya eksekutif plus milik Sembodo ada 4. 905 ini di depan saya, 907, 08 dan 09 ya. Nah, memang diketahui beberapa bulan kebelakangan Sembodo Executive Plus baru memiliki 3 unit ya. Kalau 3 unit berarti berangkatnya 3 hari berangkat, 1 libur ya. Jadi dengan ada tambahan 1 unit ya, Sembodo Executive Plus bisa berangkat setiap harinya. Keren ya, dan hari ini baru banget keluar dari karoseri Equator di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur tadi malam, dan sekarang terparkir di kantor pusat Sembodo di daerah Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan ini dia tampilannya teman-teman. Saya ada foto waktu 905 masih berlivery warna merah, dan sekarang dirubah liverynya menjadi livery eksekutif plus. Jadi memang pihak manajemen mengubah, membedakan antara eksekutif plus dengan eksekutif plus. Kalau eksekutif plus yang warnanya majereng, warna merah, putih dan warna hitam, dan kalau ini warnanya lebih cenderung warna krem ya nih. Seperti ini teman-teman, tampilan terbaru dari 905. Nah, keren bukan? Keren ya. Ini dia teman-teman. Nah, untuk yang unit depan saya ini, untuk semua unit eksekutif plus itu menggunakan sasis Mercy 1626 Mercy Suspensi MHD ya. Jadi semuanya sama ya. Untuk eksekutif plus menggunakan sasis Mercy 1626 Air Suspensi dengan bodi Adiputro double glass MHD. Jadi bodinya agak tinggi dan bagasinya pun juga lebih luas. Nah, keren ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah naik Sembodo untuk Executive Plus, silahkan dicoba aja ya. Untuk tarifnya itu sekitar, lagi ada promo untuk periode 25 Juli sampai dengan 31 Agustus ya. Promonya, jadi Sembodo menurunkan tarif untuk periode 25 Juli sampai 31 Agustus. Turunnya sekitar 25 sampai 35 ribu, lumayan ya. Bisa naikin bis yang keren ini. Itu baik dari Jakarta maupun dari Sumatera Barat ya. Saya udah merasakan naik bus ini, jadi teman-teman tinggal cobain aja. Trip reportnya juga udah ada, jadi teman-teman tinggal tonton aja nikmatnya sensasi naik bus Sembodo yang Executive Plus ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi yang tadi saya bilang, Sembodo di depan saya ini merupakan istilahnya transformasi dari yang unit pariwisata cat warna merah menjadi Executive Plus dengan cat warna krem. Dan pengecatan ini tidak dilakukan di karoseri Adiputro ya, tapi di karoseri Equator di daerah Ceger, Bambu Apus, Jakarta Timur. Nah, kalau kita lihat pengecatannya ini benar-benar mirip banget seperti pengecatan di Adiputro loh teman-teman ya. Dari warna kremnya ya, dari warna merahnya ya, ini benar-benar mirip banget loh teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Nah,
Tuh warnanya mirip banget. Ini sampai belum ada platnya ya, karena benar-benar baru banget keluar dari karoseri itu. Ini pengecetannya benar-benar rapi banget loh ini. Mirip persis seperti yang 3 unit sebelumnya, SE07, SE08 dan SE09. Ya, tuh. Pengecetannya mirip banget, dan di sini juga tulisannya ada sedikit tibanan sini teman-teman. Nih, seperti ke stiker yang tadinya Executive Plus menjadi Executive Plus nih. Ada tibanan nih teman-teman nih tulisannya nih. Tapi mirip secara seluruhan loh. Nah, ini tidak ketinggalan, ini nomornya 905. Dan oh iya, dan untuk Sembodo SE905 ini diberi gelar dengan Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna namanya adalah As-Salam. Jadi semua unit Sembodo itu diberi gelar Asmaul Husna ya. Tujuannya biar mungkin ada nilai religinya ya dari unit Sembodo ini tuh. Nah, selendangnya selendang Jetpass 3 Voyager, sama seperti unit yang 907, 08 dan 09. Dan peleknya belum menggunakan Alcoa, pasti nanti akan diubah menjadi pelek Alcoa karena unit Sembodo yang plus beberapa sudah menggunakan Alcoa ya, seperti 907, 909 kayaknya udah Alcoa ya sepertinya. Nanti juga akan dibuatkan Alcoa karena memang pelek Alcoa ini katanya lebih merawat ban ya teman-teman. Nah, itu kurang tahu juga, nanti mungkin teman-teman tahu ya, karena kenapa banyak bis umbar sekarang udah menggunakan pelek Alcoa, karena bikin ban awet katanya teman-teman ya. Seperti ini teman. Nah, ini dia bagasinya. Ini agak-agak kotor teman-teman karena baru banget keluar. Jadi nanti akan kebetulan pagi ini juga akan dibersihkan ya. Karena untuk keberangkatan kalau nggak salah akan berangkat 4 sampai 5 hari lagi ya. Karena ini ya sedang dalam proses finishing interiornya, nanti akan saya tunjukkan teman-teman ya. Nah, ini dia. Karena ini MHD jadi otomatis bagasinya tembus, jadi bisa naruh motor. Motor pun juga diri nanti teman-teman tuh. Ini persis banget loh seperti cat yang seperti unit yang dicat di Adiputro. Padahal ini pengecatannya bukan di Adiputro teman-teman. Pengecatannya di karoseri Equator nih, ya. Mungkin teman-teman mania pasti tahu. Nah, ini Equator nih. Beberapa unit bus-bus Jawa Sumatera banyak juga yang dibuat atau di repair di karoseri Equator di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur. Dan ini yang unik dari beberapa unit Sembodo Executive Plus ya, ini batiknya ini tuh tembus loh teman-teman. Kalau kita pegang nih tembus nih, kalau kita pegang nih ada tembusan tuh. Wah, ini salah satu yang rumit juga ya tuh. Ini stiker nih, ini tembus, dan ini tembus loh, berbeda dengan ini nih. Dan ini tembus ya, keren. Dan mirip banget seperti unit-unit Sembodo Executive Plus yang dibuat langsung di Adiputro, dicat langsung di Adiputro. Dan ini dibuat di Equator dengan benar mirip loh teman-teman. Tuh, ada Sembodo Ticketing. Nah, jadi Sembodo memiliki aplikasi penjualan tiket online ya teman-teman, yang dikelola langsung oleh Sembodo sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian tiket bisa offline maupun online. Ya, kalau offline teman-teman bisa datang aja ke agen-agen di terminal terdekat di kota teman-teman, atau kalau teman-teman repot, teman-teman bisa pesan melalui aplikasi online baik di Sembodo Ticketing maupun di jasa penjualan tiket online seperti Traveloka, Pagi-Pagi maupun Redbus. Nah, tapi ada pembedaan harga antara pembelian online dan offline ya. Kalau online jauh lebih mahal dibanding teman-teman beli di agen. Perbedaannya bisa 25.000 loh teman-teman ya. Jadi itu silakan, kalau teman-teman nggak mau repot bisa pesan langsung di online. Tapi konsekuensinya harganya jauh lebih mahal dibanding teman-teman berkunjung langsung ke agen ya. Perbedaannya 25 sampai dengan 30.000 ya. Jadi kalau teman-teman berangkatnya lebih dari 2 orang, wah lumayan juga ya selisihnya. Jadi baiknya bisa pesan langsung ke agen-agen terdekat. Sembodo banyak kok agennya ya, ada di hampir seluruh terminal di Jabodetabek. Di Sumatera Barat pun juga ada ya. Nah, sekarang kita ke belakang teman-teman. Nah, ke belakang ini benar-benar mirip banget ya. Seperti saya bilang tadi, pengecatannya benar-benar mirip banget seperti di Adiputro.
Bedanya di depan ini kaca belakangnya dikasih stiker warna putih. Nah, seperti unit-unit semua yang lain, di depannya selalu ada running text ya nih. Jadi untuk trayeknya sekarang semuanya adalah running text. Bisa juga trayek, bisa juga informasi-informasi mengenai Sembodo. Ya. Dan nanti Sembodo di depan sini akan dipasang beberapa titik CCTV di samping kiri kanan, di ruang kemudi, di ruang penumpang, di depan dan di belakang. Tujuannya pasti untuk memastikan penumpang nyaman ya, dan diawasi terus dengan CCTV ya. Pasti nyaman, aman dan nyaman. Ya, bis Sembodo ini tujuan Bandung, Bogor, Jakarta hingga Sumatera Barat. Sumatera Baratnya sampai Lubuk Basung dan Payakumbuh ya. Yuk, sekarang kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi ini dia interiornya untuk yang 905 ya, unit keempat eksekutif plus. Semuanya menggunakan Avot dan legrace-nya legrace terbaru nih seperti ini, teman-teman. Tapi ini jaraknya nanti akan disesuaikan lagi kayaknya, teman-teman. Karena tadi informasinya jaraknya agak-agak sempit untuk bagian belakang, tapi bagian depan luas banget. Jadi nanti akan digeser-geser, disesuaikan ya. Tapi seperti ini gambaran dari interior dari Sembodo 905. Ya, semua eksekutif plus model seatnya seperti ini, teman-teman. Ya. Saya udah review total, teman-teman bisa tinggal tonton aja beberapa kali saya review untuk eksekutif plus ini. Tuh di bawahnya ini ada tempat buat naruh sepatu ya, tuh. Jadi seperti ini seatnya agak berbeda dengan seat yang eksekutif biasa. Dan untuk total seatnya ada 26 plus 1 ya, plus 1, satunya itu untuk istirahat pramugari, karena Sembodo itu satu-satunya bus Sumbar yang memiliki fasilitas pramugari atau pramugara ya, untuk menemani perjalanan teman-teman yang mau ke Sumatera. Tuh, ini udah ada Avotnya juga gede banget, salah satu Avot yang paling besar untuk trayek Jakarta Sumbar loh. Dan ini adalah full Android, teman-teman. Dan ini teman-teman harus jaga banget ya, silahkan dinikmati dan jangan sampai dirusak ya, tolong dijaga baik-baik, karena memang dengar-dengar informasinya satu kaca ini nih, ini harganya 4-6 juta loh teman-teman ya. Jadi silakan dinikmati fasilitasnya dan benar-benar kita jaga ya. Lumayan mahal nih satu ini aja nih teman-teman. Dan Sembodo Executive Plus semuanya difasilitasi meja makan, tapi nggak semua kursi tersedia, satu meja makan untuk dua kursi ya. Karena kalau seandainya ada meja makan lagi, otomatis nanti lorongnya sempit ya. Jadi kayaknya pertimbangannya jadi satu deret hanya satu meja makan nih. Di kiri kanan juga ada nih tuh ya. Luar biasa ya. Tarifnya karena ada tarif promo, jadi otomatis untuk Executive Plus Jakarta Sumbar itu sekitar 675.000 kalau nggak salah ya. Nah, sekitar segitu. Karena harga tarif normalnya ada 700.000 rupiah. Teman-teman bisa coba nikmatin dengan bus Sembodo yang seperti ini ya. Dan untuk Sembodo itu difasilitasi 26 seat legrace, ada toilet, smoking area, ada snack, dan free satu kali makan di kalau nggak salah makannya itu di daerah Lampung atau di daerah Palembang gitu ya. Pokoknya dapat satu kali servis makan, mantap ya. Seperti ini teman-teman tampilannya untuk Sembodo 905, salah satu keluarga baru Executive Plus. Nah, mungkin itu review singkat saya untuk 905 unit keempat untuk Executive Plus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman yang mau ke Sumatera Barat ya. Silakan coba naik bus Sembodo Executive Plus. Teman-teman bisa pesan tiket online di Sembodo Ticketing, di Traveloka, di Pegi-Pegi, atau di Redbus. Kalau di offline bisa teman-teman datang aja. Akhirnya ada di seluruh terminal di Jabodetabek, dari Bandung sampai Tangerang, dari Bogor sampai Kampung Rambutan, Pondok Pinang, Kalideres, Poris, apalagi Pulau Gebang, Bekasi Timur, Cikarang, Karawang, Depok, Bogor, wah lengkap pokoknya ya. Silakan nikmati sensasi naik 26 seat legrace Sembodo. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Selalu terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe channel Ridwan Nurman. Terima kasih sudah menonton video saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.